Kiai Nahana, memang dulu Bapak sudah kembali bertugas kepada Yang Maha Kuasa? Udah lama itu, waktu aku kelas SMP lah. Dulu Bapak di Bandung, kami dulu merantau dari Kutacane ke Bandung. Bapak pekerjaannya seperti biasa, tanpa modal, tanpa skill, modal keberanian. Jadi supir angkot. Mama orang Batak seperti biasa. Buka warung sayur, sudah template seperti itu. Rumusnya memang kayak begitu. Udah, ini mau pesta nih, mau ke gereja. Biasanya kan nih, aku mau membahasnya, kebiasaan mengenai keluargaku ini pergi ke gereja terlambat, oke? Okay? Ya, sudah tradisi. Paling dari zaman kapan pun sudah tahu, masuk gereja jam 9, kalau nggak 9:30, ikon terlambat, ikon nadong. Nggak boleh, nggak. Kalau nggak terlambat tuh kayaknya nggak enak gitu hidupnya. Gini, terlambatnya adalah karena masuk mama awak kan. Dia bangun pasti paling pagi pasti bangun pagi. Tapi berangkat terakhir itu karena beliau juga biasanya. Sanggul kan, kalau sanggul sudah standby kan. Apa segala macam, masuk pagi-pagi. Beris, apa mak? Nyon, pasang dulu long torso mama. Yo. Long torso halo. Bae mamu si long torso. Ini pasang dulu. Korsetnya itu kan ada, ini di samping itu kan ada yang kancing-kancingnya kan. Jangan salah, masuk yang dua semua, yang medium. Medium. Kan ada tiga baris biasanya. Kalau lengkap satu siku masuk itu. Yang betul. Masuk dia. Oh enggak mak, pasang kalungnya. Kalau jalan itu dijamret bisa beli mobil, gue rasa orang mobil. Asli, nyetu son, ini sini, wah. Banyak lah pokoknya perantakannya. Siap dari situ. Udahlah, mak, etah. Udah biasa kalau anaknya dibangunin paling pertama, panaskan mobil, dibulu ayam, kalau enggak dicuci apa-apa, udah ready pokoknya standby lah, udah macam pas pampres lah mobil ini di depan, udah siap. Mama aku nih biasa dia melangkah, harus sama, baru masuk, selamat amang, selamat. Aku Boris Manulang amang, iya, duduk amang. Sekali-sekali, biasa hari Minggu kan aku yang duduk. Menghadap amang, sekarang amang menghadap awak ya kan. Kan disebutnya juga kalau amang pendeta kan amul, amang uluan kan. Mohon maaf ibu, berarti inul ya. Inang uluan. Lanjut lagi ke mama awak tadi nih ya. Duh, mudah-mudahan ini cuma mamaku ya. Brother-brother semua, mudah-mudahan kalian gak pernah ada yang mengalami ini, brother-brotherku semua ya. Terutama yang belum menikah di sana, jangan terlalu bangga. Unang pakai hu. Ya, unang pakai hu. Ikon yang sebegini harusnya begini. Lama-lama, melajang kalian sampai umur 40 tahun, pusing sendiri nanti. Apa yang ada? Hantam. Udah. Betul. Masuk mama awal ini kan. Udah beres dia, siapa dipasang ini, pasang. Bedak ketek, sup, MBK, masuk. MBK, anti deodoran paling mutakhir itu. Masuk lagi pakai bedak kalau enggak Marx, bedak Vanbo. Oh, Pak Bu. Vanbo, enggak tahu kalian Vanbo, enggak usah sok terkenal kalian ya. Biasa pakai SK2 atau apa? Vanbo udah. Vanbo. Masuk mama, "Ma, ini dia dole, oh, Ma, eta, udah terlambat ini." Biasa manusia normal melangkah begini cepat itu nyampe rumah, di rumahku mau ke parkiran. Ini karena tadi soket pelembang luar biasa itu tadi. Jadi tarik, jadi langkahnya 1/8 seharusnya. Paite jolo, paite. Molo makoda. Lama itu, paite jolo. Sebelum itu ada satu tahap yang sangat luar biasa rumit. Dalam memilih warna kebaya. Warna kebaya sudah dibahas sama geng-gengnya dari 2 minggu yang sebelumnya. Edah. Nanti Minggu Trinitatis yang kedua kita pakai warna hijau ya. Yang gak mamaku tahu ini rupanya hijau banyak jenisnya kan. Hijau muda, hijau tua, hijau toska, hijau muntah kucing, ada semua itu. Teruslah dibilang, udah itu rumit itu, pemilihan kebaya itu. Dia ada satu etalase macam toko kebaya, isinya kebaya beliau semua itu. Disimpan rapi, berbagai macam jenis warna. Warna yang belum disediakan pun beliau sudah ada. Atik BH Anon.
Saya kan waktu jalan-jalan kemana, mak mau dibeli ini, gak apa-apa, persediaan, atik BH, katanya. Mana tahu nanti tiba-tiba diminta warna gold, goldnya yang agak-agak gelap, mama punya, katanya. Masuklah dia kan ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, sebagai bungsu siapudan yang menservis bosnya luar biasa, kita harus siap sedia bantal. Ya, perhatikan kalian anak-anak muda ini ya, buat ada mamanya kalau hari Minggu gereja udah pakai songket, pakai kebaya, siap sedia bantal. Buka pintu, kebetulan mobil kijang super 92 komando. Ya. Iyalah, bata itu entah apa, kijang memang tiada bataknya, udahlah betul. Kijang super komando kan pintunya baru samping doang, sebelah kiri, gak kiri kanan dia. Sap. Begitu naik di besi itu dia, tuh, itu masih aman. Naik lagi satu kakinya, disitulah dia beliau. Ngunci yang tadi itu di sini. Ngunci, katanya kan, karena ini kan gak ada lagi pegangan, jadi tahan di perut. Masuk satu kakinya itu, tuh, kita langsung sodok dengan bantal. Biar punggungnya gak capek. Jadi kalau nggak pakai busung di sini, tersiksa ini sepanjang perjalanan. Sampai gereja six pack itu. Sudah kan, udah masuk. Udah mak, udah. Waktu gereja masuk gigi satu, memang agak-agak susah. Kijang komando 92, masuknya susah dia. Krak, masuk. Baru mau kutekan gas, pete dulu, pete. Apa lagi mak? Neng kocing. Mau pipis. Diulakom musik, turun musik, sehari naik musik, ke WC dibongkar lagi peralatan perang, 7 menit lah itu, pakai musik 4 menit setengah, naik musik, diulakom musik, masuk gigi satu, udah mak ya, itu masuk gereja jam 9, kami udah 9 kurang 20 menit. Ku tekan gas kan, set, baru jalan 5 meter, manis, pete, jual pete, apa lagi sih mak? Kacamata mama tinggal. Kacamata mama tinggal. Jangan marah ya, mamaku ini berombing. Adong dong. Berombing nih. Intel puluhan Medan itu berhombing. Gak bisa dia kalah-kalin, gak bisa dia apa-apain. Tapi berhombing itu malu membagi naotiki. Pintar dia, pokoknya manajemen keuangan imbang-imbang Ibu Sri Mulyani lah beliau ini. Iya, betul. Saking imbang-imbangnya Ibu Sri Mulyani, kadang-kadang kalau menemanin mamaku ke pasar, itu kasihan aku lihat pedagangnya. Kurasa mereka ini mau pensiun dini. Ditengok, inang ini katanya. Katanya, nah, udahlah selesai lah ini kalau aku katanya. Karena mohon maaf ya, ditawarkan rumus standarnya adalah setengah dari harga normal ditawarkan. Biasa rumus paling dasar itu. 100 yang ditawar limpul ya kan. Ini enggak mamaku, 25 ini, 25. Itu kalau bisa nangis, pedagangnya nangis itu. Lebih baik dia berargumen dengan Satpol PP daripada dengan mama awak. Lama dari 25 naik limpul, dari limpul naik 75. Eta mak, lauk. Mak, buasa lauk, kenapa belum pergi mak? Itu kan bumbunya kita perlu buat masak. Jadi waktu itu lagi mau beli Neng Manor Andaliman. Ikon adong, kan gak bisa gak itu nanti gak mantap nanti kan. Mak, udah, kenapa lah buah? Lauk mak, berharap dipanggil ya kan? Berharap. Rupa-rupanya di luar dugaan. Dan dicoba. Gak dipanggil. Dan ditergi sekalipun. Dang. Jalan awalnya cepat, makin lama pelan dia. Berharap dipanggil. Mak, mak. Kok makin pelan, mak? Bentar dulu, kok gak dipanggil kawan ini ya? Mungkin memang segitu harganya, mak. Jadi gak bisa lagi, dia pun gak mungkin dijual rugi. Tentu hormat, kembali lagi kita musik. Jangan, putar dulu sekali baru balik lagi situ. Kalau langsung balik situ, gengsi. Berhom. Berhom, itu bunyi berhombing ya.
Jadi waktu sebelum menikah itu dibilang sama bapakku almarhum, Boris, kalau mau menikah kau nanti, perempuan itu harus kau selami dulu jiwanya. Ya perhatikan yang di belakang ini, para wahonamu yang belum-belum menikah ini ya. Kalau dikasih mama, udah iyakan aja, gas terus. Tanya kapan mertu boleh mak, gas, udah jadikan aja terus. Dibilang bapakku gini, Boris, perempuan itu katanya, kalau dilihat dari umur-umurnya, itu seperti bola. Bola kayak mana maksudnya pak? Kalau umurnya belasan sampai 25, nah itu kayak bola sepak. Yang memperebutkan 22 lelaki maco katanya. Masih banyak, iya banyak yang memperebutkan. Tapi kalau naiknya dari 30 sampai 40-an, nah itu kayak bola basket. Yang memperebutkan hanya 10 lelaki maco saja kan. Oh berkurang pak, Gabi berkurang, iya berkurang. Tapi kalau udah 50 ke atas, itu biasanya kayak bola golf. Kenapa pak? Pengen dipukul sejauh-jauhnya dong. Posisi awak ya kan di situ awak belum menikah. Ku tanya pak yang betul-betul dulu, betul itu katanya. Nanti kau rasakan kok itu nanti katanya. Yang tahu yang betul pak belum. Terus dibilang bapakku ini, ini mana tahu nanti kau sudah menikah, biar pernikahanmu awet. Kalau enggak biar hidupmu terasa ringan beban yang enggak pernah menemukan kesulitan. Selain mengandalkan Tuhan, kau harus ada satu trikmu. Apa pak? Kau taruh foto istrimu dalam dompetmu. Biar apa pak? Biar apa? Jadi ketika kau menghadapi masalah di kantor begitu berat, dimarahin bos, bikin kau putus asa, kau buka dompet itu, kau tengok foto istrimu. Ah itu masalah lebih besar. Sehingga masalah lain akan terasa ringan. Itu lagi berdua lagi kecil mama mas si bapak on katanya ya nggak betul-betul yang diajarin sama dia ini katanya, Boris kalau bisa nanti cari juga baru homing yang kayak mama ya katanya. Si ku bilang nggak mau aku mah, kenapa nggak mau kau, nanti kayak bapak kupingnya tinggi sebelah tiap hari kena gini. Dia setoran angkot puasa songonon katanya. Oh ngeri, lebih-lebih dari kolektor mamaku itu. Kabatakon. Dan lagi kalau gereja, soal ini soal gereja di AKBP yang aku rindu kan, dulu sempat aku kuliah gerejanya gak di AKBP dulu, jadi agak-agak rindu memang ke AKBP ini. Terlebih waktu aku di Bandung, kalau Korama Menteng Jalan Jambu kan sudah terkenal di Indonesia, udah pasti itu Korama paling profesional kayaknya ya, segala juara iya kan. Kalau aku dulu waktu di Bandung, unik-unik. Peserta kurnya itu unik-unik. Adalah yang, mohon maaf ini ya, udah tua kali. Manga pun susah. Begetar itu dah. Ada di Bandung itu, ngambil di Bandung. Tempat latihannya kan di lantai atas, di lantai 2 waktu di Bandung, di ruang konsistori. Itu naiknya aja sudah 45 menit sendiri. Dipegang satu gak naik, dipegang dua baru naik. Terus ke atas terus. Ada yang karena dimarahin istrinya, ada. Jadi ikut Korama. Ada. Ikon masuk kok, ikon masuk. Padahal nada do pun gak jelas itu do-nya kayak mana. Do pun gak jelas kayak mana do-nya, tapi ikon masuk. Kenapa mak ikon masuk sih bapak? Biar gak merjuji dia nanti disangka itu. Iyalah. Karena untuk menilai itu gereja orang Batak atau bukan, lihat aja di depannya ada warung atau enggak. Kalau ada warung, itu gereja orang Batak, fix. Mohon maaf ini emang ya. Masuk jam kita, dup, itu keluar satu-satu tertib. Mari sapi, dardur. Bapak-bapak itu. Kalian muda-muda jangan dicontoh bapak-bapak yang kayak gitu ya. Kok diam kalian, mudah mencontoh, kurasa jangan-jangan kalian ya. Nggak dicontoh kamu. Mama aku ini belum lagi, kalau dia udah di gereja ya, masuklah beliau ini ke gereja. Belum masuk ini, masih di parkiran yang tadi, masih di jalan dia ini. Di jalan, kalau bawa mama kita di jalan, dia itu seolah-olah punya rem tersendiri. Kita yang bawa mobil, paha beliau yang keras. Hati-hati. Seolah-olah dia punya rem, ditekan tahap yang ditekannya di depan. Saking paniknya udah tua kan. Turunlah mama awak tadi kan. Mau nyebrang, gerejanya kebetulan di seberang. Kami parkir di seberang. Mau menyebrang, tamat. Pete jelo Boris. Lupa mama, aduh maaf pak. Tadi ke toilet sudah, kacamata sudah. Bukan,
pilit sandalnya Oma, salah sandal Mama. Yang dipakai sandal rumahannya selama dandan tadi. Sandal Swallowy. Dengan kukunya merah merona luncur. Itu buat celurit pun bisa itu kurasa itu. Kukunya lancip kali. Masuk. Hah, Mama on. Belum lagi sampai itu, nyampe di dalam gereja pun masih nyinyir mamaku ini. Edah. Bereng maan. Masuk dua tiga gosip itu udah masuk itu. Nyan, edaan. Eda perpelisiranan. Kenapa Eda? Bereng mah baju nai. Padahal kan udah kita bahas minggu lalu pakai warna hijau, dipakai nggak lah yang warna gold. Dan di paroha wanate asiroha. Mak, kalau ada, kalau respon ibu-ibu itu inang ini berbeda. Kalau ada yang oh, kalau oh itu nambah ilmunya. Oh, tapi kalau oh, itu maknanya konotasinya sudah negatif itu. Oh, iya kan? Kemarin mamaku ada lagi nih. Boris, sojo apa mak? Kan dia baru kenal handphone. Maklum perkuda cane yang ditanda handphone. Yang touchscreen pula ya kan? Boris, buah sawan, lokot. Di gini kalau ditengok aku gini ser gitu turun. Mama puasa lokot. Ditekannya pun macam mau mijat itu. Mau pecah lah ya handphonenya itu dia. Boris gini, handphone mama kan akhir-akhir ini sering lemot. Kenapa mama? Itulah mama lagi bingung, mama bimbang. Kenapa mama? Merdosa dong menghapus hatani Tuhan namanya. Karena sering dapat broadcast ayat Alkitab, video ayat Alkitab, lagu di save semua sama mama awak. Lemotlah handphonenya. Merdosa dong, enggak tahu lah mak, tanya aja emang pendeta kalau gitu mak. Kalau ada mama kalian sini ajari ya, jangan diketawain. Cukup aku aja yang jadi bahan percontohan. Oke, amang-amang semuanya udah siap lagi. Jadi sampai di sini aja perjumpaan kita ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa ya? Sebagai penutup, semoga Korama ini makin masyhur namanya di seluruh daratan Indonesia dan dunia. Korama KBP Menteng dan Korinanya juga jangan mau kalah ya. Ina, Inang, Ayang Boro Hombing ada enggak? Jangan dicubit aku pulang nanti ya. Kau kok kasih tahu kartu As Boro Hombing katanya. Jangan ya. Jadi aku mau menutup dengan songona di doku pasai mah. Berat ini. Marboras do bunga-bunga, mandok pakon mata nihari. Horas jalagabe ma di hapuna, ditumpak Tuhan tak, go hepeng muna, dilamari sahat tu BRI. Emang tujuh. Terima kasih saya Boris. Selamat malam, selamat menikmati pertunjukan selanjutnya. Dadah!